Rafael Malalangi, 19 tahun, pemuda yang diumumkan lulus seleksi calon Bintara Polri 2021 selang sehari kemudian tak dinyatakan tak lulus. Terkini nasib baik telah berpihak ke pemuda tersebut. Melalui gelar jumpa pers oleh Mapolda Sulut pada Jumat, 30 Juli 2021, Rafael Malalangi pun dinyatakan tetap lulus dan bisa mengikuti pendidikan Bintara Polri 2021. Apa tanggapan dengan Kapolri sudah menerima untuk masuk pendidikan? Perasaannya sampai bagaimana? Saya berterima kasih kepada Bapak Kapolri yang sudah menerima saya menjadi anggota Polri. Perasaan sekarang bagaimana? Perasaan saya senang dengan mendengar ini. Saya cinta Polri. Saya bangga jadi anggota Polri. Jadi mulai sekarang mulai ada persiapan-persiapan apa yang akan dilakukan untuk? Persiapan saya akan latihan, belajar, dan tidak melakukan hal-hal yang buruk. Tetap jaga fisik. Tetap jaga fisik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Oke. Okay. Okay, makasih. Halo Pak, dari Pak sendiri. Pak, nama siapa? Pak. Ya Pak, dari Pak sendiri tanggapan Pak, dari Pak sendiri mendengar ini gimana Pak? Cukup ya Pak, bahwa anak saya boleh diakomodir lagi masuk pendidikan di taraf saya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri, Kapolda, dan seluruh masyarakat yang mendukung kami, terutama Ibu Sandra Nonowo, Ibu Hillary Brigita Lasut. Kami ucapkan terima kasih dari kami, keluarga ucapkan terima kasih. Cuma itu saja. Dan terakhir, kepada media-media, tolong tak usah lagi dibesar-besarkan lagi. Jadi, masalah ini sudah selesai sampai di sini. Jadi, cuma itu harapan saya, dan terima kasih.